Mungkin ada orang yang bukan daripada SMK kita. Saudara Fizin lah, dia tahu kot. Okey, tak apa. Jadi itulah. Sebenarnya kita ni dah kali kedua kita buat kuliah online ni. Yang pertama pertama dulu kita telah mendengar daripada Dr. Muhammad Fairuz Abdul Khair. Banyak ilmu yang telah diberikan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya. Baiklah. Tanpa saya memanjangkan masa, jadi tajuk yang diberikan pada hari ini ialah jaga emosi dan sifat amarah. Maknanya jaga emosi dan jaga sifat amarah. Maklumlah sekarang ni musim PKP ni bermacam-macam emosi kita terima. Ada yang risau dengan penyakit, ada yang risau dengan pendapatan, ada yang risau duduk rumah, ada yang risau tak balik-balik rumah dan sebagainya. Dan kadang-kadang boleh menimbulkan kadang-kadang sifat amarah tu tiba-tiba datang. Jadi saya tak naklah terlampau khusus sangat benda yang tajuk ni. Jadi saya open lah pada Ustaz Asyad untuk macam mana untuk elaborate kan tajuk kita ni. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakanlah Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Asyad bin Saidin untuk meneruskan kuliah kita. Sekian. Aku ni dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakulu dolalatin binar wal a'yazu billah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wadah. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'un ahsanah. Terima kasih kepada Muhammad, Cikgu Muhammad Husni Abdul Razak daripada daerah Kerian kepada anak-anak, tuan-tuan guru dah lah sekarang tak boleh panggil anak-anak dah, anak-anak guru anak-anak tuan-tuan guru yang hebat-hebat yang berada di depan Ustaz, masuk rakan seperjuangan Ustaz Cikgu Fauziah. Saya doakan semoga anda berada dalam sihat wal afiah, sihat selalu. Walaupun dalam suasana kita menghadapi kekangan, cabaran, dugaan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang tak pernah kita tempuh. Bukan kita saja, ibu bapa kita, generasi dunia belum pernah menempuh ujian yang sebesar ini pada zaman kita. Dan pada masa kita, zaman kita, kita dapat menghadapi suasana yang mana suasana ini membawa kepada kita kembali berfikir sejauh manakah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tuntutan ubudiyah, penghambaannya selaku sebagai makhluk kepada Tuhan yang Maha Besar. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ujian yang berlaku sekarang ini merupakan suatu hikmah yang paling besar, dengan harapan selepas ini akan berlaku perubahan yang besar juga. Jadi dalam keadaan sebegini, kadang-kadang kita merasa terganggu kerana kebiasaan kita yang
mempunyai kebebasan dalam gerakan, dalam melakukan apa-apa juga kerja harian sudah terganggu. Inilah mungkin ada yang tidak begitu selesa. Tetapi bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah, yakin kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah, ketentuan yang Allah tentukan, mereka akan bersyukur di atas apa yang berlaku sekarang ini. Sama ada dia terlibat atau tidak terlibat secara langsung, ataupun dia terkena ataupun tidak terkena dengan musibah itu, sebenarnya kedua-dua pihak mempunyai apa hikmah yang tertentu. Jadi yakinlah bahawa apa yang berlaku di hadapan kita adalah ujian, dan ujian itu boleh membawa kita ke tahap yang lebih tinggi. Kita boleh menilai sendiri sekarang ini. Anak-anak yang diminta Allah SWT, sebenarnya tajuk yang bagi pada Ustaz ni agak tinggi juga pada Ustaz ya. Mula-mula ingat aku nak terbuka santai. Kemudian bagi tajuk apa, emosi dengan amarah. Jadi dalam masa yang singkat, Ustaz sempat juga lihat beberapa huraian-huraian para ulama, para penulis-penulis besar dalam kitab, terutamanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Sudutan Ihya Ulumuddin Tazkiyatun Nufus ya. Ada satu kitab yang Ustaz sempat Tazkiyatun Nufus yang sempat Ustaz miliki. Di dalamnya ada tajuk mengenai an-nafs, iaitu nafs ni lah jiwa ataupun nafs dalam arti yang lebih luas Tapi apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah yang pertama diberi pada Ustaz ialah mengenai emosi. Emosi dia adalah suatu benda yang melibatkan perkara luaran, lebih kepada luaran tetapi kesannya membawa kepada benda yang di dalam. Maksudnya benda yang persekitaran mempengaruhi seseorang, mencetuskan sesuatu tindak balas. Itu emosi dalam banyak definisi yang diberikan oleh cendekiawan-cendekiawan, umpamanya dalam kamus Melayu, kamus apa ni Oxford Advanced Learned Dictionary ini menerangkan bahawa emosi bermaksud perasaan jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat yang ada dalam. Tetapi jiwa itu dipengaruhi oleh benda luaran yang menyebabkan akan berlaku sama ada sedih ke, marah ke, suka ataupun sayang ke, seronok ke dan sebagainya. Itu dipanggil emosi. Itu emosi. Jadi emosi ini kadang-kadang dia akan mempengaruhi benda dalaman kita, jiwa kita, hati kita. Hati kita. Bila dia mempengaruhi hati, itulah kita kena kawal, kita kena jaga. Seperti mana sanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu halal dan haram di ujungnya, ala inna fil jasadi mudghah iza salaha iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam hati kita, dalam badan kita ni ada seketul darah yang apabila elok darah tu, maka dia akan kerana seluar itu yang
Sekejap kita mohon Ustaz Ustaz Arshad masuk kembali ya, sebab dia terputus. Okey, nampaknya aja Ustaz Arshad mungkin terputus line. Okey, sementara itu saya alu-alukan kehadiran Cikgu Asyari dan kita punya bos Dr. Alwi ya. Selamat datang. Selamat datang Dr. Dan beberapa rakan-rakan daripada batch lain pun ada ni, alhamdulillah. Tadi ada Black apa? Azman, Aman, petani moden. Okey. Kita sementara kita tunggu ya. Kita tunggu dulu Ustaz masuk balik. Amir, mungkin ada apa-apa Amir? Sekejap, Ana kontak balik Ustaz Arshad. Ana kontak balik Ustaz Arshad. Okey, kita boleh jemput Dr. Awi cakap sikit Doktor. Sila-sila Dr. Awi. Boleh tak cakap sikit sepatutnya dua kata sebagai Presiden Alumni? Tawi. Okey, Abang Awi tak? Tak dengar tu. Okay, tak apa, kita jemput lagi. Cikgu Acik Ari, apa khabar cikgu? Ini pakar bahasa kita ni. Okay. Cikgu Fadia, pakar sains. Mungkin saya nak ambil kesempatan ni, Cikgu Fazliah maklumkan anak dia ada dalam labor room. Oh. Boleh kita doakan sama-sama dipermudah urusan, sihat semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Dapat cucu lagi tu? Alhamdulillah. Ustaz Arshad dia teruja, dia terputus talian. Okey, dia masuk. Dia masuk. Okey Ustaz, boleh sambung terus ke Ustaz? Nah. Ustaz. Sebab sini daerah Perak Tengah tadi hujan lebat jugaklah. Mana pergi Ustaz tadi? Ada guna analis? Ada. Baru jangan. Okey, Tuan Haji Arshad, boleh kot kita sambung? Ada tak? Ustaz Arshad dengar tak? Okey, Ustaz Arshad dah on dah. Okey Ustaz. Tak dengar lagi suara Ustaz. Okey, tak apa. Okey, dah muncul. Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Terus saja. Kita sambung, Ustaz. Dengar tak? Baik, terputus lagi. Terputus lagi? Selamat datang kepada saudara CAE, orang kuat, JPN, Perak. Boleh panggil Ustazah Ruzi bagi kuliah sekejap Ustazah. Ustazah Ruzi. Okey. Macam mana ni Ustaz Mei? Dia ajak Ustaz Arshad, dia masih lagi dia mengatasi talian di tempat dia. Mengatasi talian tak tahan tu. Mungkin ada roblox kot. Talian kena roblox. Okey, Dr. Alwi tak nak cakap ke sikit? Dr. Alwi. Dr. Fairuz. Dr. Fairuz. Dia gangguan di kawasan dia lah. Ya. Harap-harap semua bersabar dulu. Alhamdulillah kita hari ni penonton nampaknya pecah rekod dulu dari tu. Hari tu 22, hari ni 24 dah. Tadi 25. InsyaAllah
Harap-harap semua rintangan ni dapat kita atasi. Kita masih menunggu Ustaz Syad. Semalam masa try clear. Hari ini itulah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan line. Tuan moderator, mungkin boleh kita share sikitnya. InsyaAllah lepas ni kita akan buat juga beberapa siri. Dan kita sekretariat dah hubungi Ustaz Zahidan antaranya. InsyaAllah beliau setujulah. Tarikh belum ditentukan lagi. Okey, terima kasih Wakil Sekretariat. Rehlah Fisyah. Okey. Terima kasih ya saudara Fizin dan rakan-rakan yang telah berusaha untuk merealisasikan kuliah online kita hari ini. Alhamdulillah kita dah nampak Ustaz Asyad dah kembali ke pangkal jalan. Okey. Ustaz, okey. Amir tolong on Ustaz punya mic. Saya boleh mute aja, tak boleh mau onkan orang. Ustaz, kena on mic Ustaz. Ustaz. Ustaz, mic on. Mic tak on. Ustaz, mic on. Okey, cantik. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi kita teruskan kepada Ustaz. Semula. Kita, tadi kita dah sampai setakat emosi yang paling ditekankan dalam Islam ialah emosi yang berkaitan dengan marah. Yeah. Marah ini timbul apabila seseorang itu berasa tidak puas hati. Tidak puas hati terhadap sesuatu, terhadapnya, maka dia akan melahirkan rasa marah. Kebiasaannya kalau perbuatan marah ini, dia akan menyebabkan muka berubah, cakap, apa, tangan menggeletar dan sebagainya. Itu secara fizikalnya dia berlaku macam tu. Jadi ini kalau dalam kaedah psikologi ataupun dalam ilmu mantik dipanggil dilalah ghairal lafziyah. Ya, ini saya belajar mantik ni kan. Dalam mantik dilalah ghairal lafziyah, dia nampak ya, nampak ciri-ciri tu kita dah tahu dia nak marah kan. Ha, itu dalam mantik dipanggil dilalah ghairal lafziyah. Lampu merah dilalah ghair lafziyah juga. Ini sebahagian daripada emosi marah. Jadi marah ini sebenarnya perlu kita kawal, perlu kita jaga, sebab dia boleh membawa ataupun dipengaruhi oleh iblis, dan dia boleh merosakkan hubungan kita sesama manusia. Malah dia boleh membawa kita kepada perkara-perkara yang tidak elok. Emosi marah kalau tidak dikawal boleh membawa keburukan dan merosakkan diri dan orang lain. Bukan kita saja, kita yang marah tak apalah, tetapi dia akan berlaku lah benda yang lain. Sebab itu manusia yang menahan marah ni dianggap sebagai seorang yang telah berjihad. Pahalanya berjihad. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sungguhnya orang-orang yang menampakkan hartanya baik dalam masa lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarah ni hampir dengan emosi nanti. Maksudnya memaafkan kesalahan orang lain yang melakukan kebaikan. Jadi kalau boleh, satu benda yang penting dalam Islam yang berkaitan dengan emosi ialah marah. Kita kawal marah, kita selamat. Kita tidak akan terjerumus dalam benda-benda yang itu haji. Tuan Haji Asyari pun turut bersama ni Ustaz ni. Ustaz dah nampak muka dia depan kita. Alhamdulillah insya-Allah. Baik. Jadi apa itu emosi alam sekitar lahir dalam dalam jiwa seseorang.
masih tak dapat nak mengatasi ya talian Ustaz Arsyad ni. Itulah sangkut lagi. Dia terkejut lah. Terkejut-kejut. Kita doakan dua line ni kembali okey. Ustaz Arsyad dia terpempan tengok Cikgu Syahri. Okay, saya mengalukan lagi kedatangan rakan-rakan. Selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban. Kepada semua rakan-rakan daripada bermacam-macam best ni saya tengok yang masuk, alhamdulillah. Ya. Allah kita boleh war-warkan lagi pada rakan-rakan yang lain. Amin, mic ni boleh berapa orang masuk ni? Maksimum 250. Alhamdulillah. Okay. Sebab yang moderator yang kawal mic ni sebenarnya Ustaz Amir. Saya ni tak reti pun. Hari ni dia pun bagi moderator untuk hari ni je. Dia pun jenis menolak. Tapi Fizi dia janji nak belanja makan, saya okeylah. Okey. Ini bergantung kepada talian di tempat lah, di lokasi masing-masing tu. Jadi mungkin di kawasan Seri Iskandar mungkin ada gangguan malam ni, waktu macam ni. Semalam okey je. Masa kita test pun. Tengok-tengok ni. Tak apa, boleh usah sini boleh teruskan. Allah. Jangan ni. Kita nampak Abang Zaparudin ada eh. Siapa lagi eh kat sini? InsyaAllah. Ada berapa orang? Kalau nak sembang-sembang santai pun boleh. Okay, Ustaz Arsyad kembali. Okay, baik. Okay Ustaz, semoga kali ini tak ada masalah lagi. Jika ada gangguan talian Ustaz, Ustaz boleh offkan dulu kamera. Ustaz bagi talk, nanti kita akan sambung ataupun berbicara sambil-sambil. Ustaz Arsyad buka mic. Ustaz Arsyad buka mic. Okay, nah. Okay Ustaz. Jadi kan apa dalam menurut Al-Quran, amarah ini ada tiga. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tingkat amarah ini ada tujuh, tapi kita boleh bincang tiga yang asas yang utama. Yang pertama, al-amarah al-mutmainnah. Al-amarah al-mutmainnah ialah amarah yang tenang. Iza sakatati nafsi ila Allah azza wa jalla wa tma'inna bi zikri wa anabat ilaihi wastaqat ila liqa'ih. Ini dalam bahasa Arabnya, orang yang dah sampai peringkat keyakinannya kepada Allah. Sepatutnya amarah yang kita hendak, amarah ataupun keinginan hawa nafsu yang boleh membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini seruan orang-orang di akhirat bagi orang-orang yang sampai kepada peringkat mutmainnah. Kalau kita di akhirat esok dijanjikan sebagai insan mukmin yang tahapnya sampai kepada mutmainnah, kita akan diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita nak cuba dapatkan paling cepat, paling apa, tinggi tahap al-amarah yang ada pada jiwa kita. Kalau kita gagal mengawal amarah, sebab amarah ni pada asalnya dia suka pada benda-benda yang tak elok. Dia suka kepada benda-benda maksiat, suka kepada melakukan dosa. Kitalah yang kena mengawalnya. Kalau kita tak dapat mengawal, dia akan turun martabat kita tu kepada jenis yang kedua, iaitu kita panggil
apa ni, al-amarah al-lawamah. Ini yang peringkat yang kedua. Mutmainnah al-lawamah. Al-lawamah ini dia goyang. Kalau mutmainnah tadi yang kukuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling tinggi, para nabi, para solehin, para soleh, mereka akan mencapai mutmainnah. Tetapi kalau kita kadang-kadang orang biasa, sekurang-kurangnya kita al-lawamah kita dapat capai. Amarah itu kita kawal, sekurang-kurangnya peringkat al-lawamah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa ni, Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah, jiwa yang berbolak-balik. Sebab kita ni sebenarnya dalam keyakinan, dalam berpegang kepada sesuatu benda ni, kita berbolak-balik. Itu peringkat kita sebagai manusia biasa lah. Kalau sampai kalau mutmainnah tadi, okey. Tapi kalau gagal mengawal amarah kita, kita akan jatuh kepada lawamah. Ini yang kita risau. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh ikut, kita boleh apa ni, kadang-kadang kita terlajak dan tergelincir daripada landasannya. Dan yang terakhir, saya ingat mengenai apa ni, al-amarah yang menurut Al-Quran ini ialah yang disebut sebagai nafsul lawamah al-ammarah bisu. Al-ammarah bisu inilah yang kita minta jauhi, minta berdoa banyak kepada Allah Subhanahu supaya dijauhkan daripada al-ammarah bisu ni. Ammarah bisu ni dia akan terpengaruh banyak kepada kemaksiatan dan tidak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita tidak memelihara al-amarah ini ataupun keinginan-keinginan ini, maka kita akan jatuh kepada peringkat yang ketiga, dan itu dalam, kita dalam keadaan bahayalah kerana dia terkeluar daripada apa yang dituntut dalam agama, dalam Islam, bahawa apa amarah yang ketiga itu adalah yang paling ditakuti ataupun diminta dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sempena PKP ini, marilah sama-sama kita memelihara, menjaga diri kita, jiwa kita, hati kita, supaya apa yang berlaku dapat kita kawal, khususnya mengawal diri kita sendiri, berjihad, jihadun nafs, jihad diri kita, iaitu melawan al-amarah bisu. Amarah bisu sebenarnya lebih susah kita nak hadasi daripada melawan musuh-musuh yang lain. Seperti mana iblis, syaitan, kita boleh guna apa minta lindung, kita boleh baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau al-lawamah, amarah bisu, dia boleh membawa kita kepada dosa dan seterusnya kita akan terjunang dalam kehidupan dan terbabas daripada sasarannya. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan supaya kita dapat memelihara benda ini, kita akan terhindar daripada apa ni kita panggil apa ni, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam menghadapi situasi sekarang ini. Jadi saya ingat selain daripada menjaga apa ni al-amarah ataupun keinginan-keinginan yang buruk ini, kita perlu juga memelihara diri kita supaya sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi kehidupan seharian di dunia yang sementara ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita mendapat sedikit input yang sempat Ustaz buat rujukan ringkas, ya. Mungkin tak selengkap penceramah-penceramah yang lain dalam masa yang singkat ni. Semalam saja Pak Eros beritahu, ya. Mudah-mudahan kalau ada peluang kita boleh berbicara dalam bentuk yang lebih
apa ni ustaz, apa ni option atau ataupun ustaz dilancar, iaitu dalam mengajar, ya, mengajar mana-mana kita. Ustaz lebih banyak sekarang ni menumpukan dakwah dalam mengajar membaca kitab hadis, kitab akidah dan sebagainya. Kalau itu yang lebih banyak manfaat, saya ingat dalam penyampaian yang lain, sedangkan supaya ustaz akan memilih mana-mana kitab tertentu untuk kita buat apa meet Google ini bersama-sama dengan anak-anak buah kita. Jadi sekat itulah dapat saya sampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan ada baiknya, khususnya semasa kawalan pergerakan ini, KPK ini, supaya kita dapat ambil manfaat bersama kita. Dan sebelum Ustaz akhiri, Ustaz minta maaf kepada semua. Dan nasihat Ustaz yang terakhir, jagalah, awasilah diri kita daripada beberapa musuh yang diingatkan kepada kita, supaya sentiasa apa ni berjaga-jaga tentang musuh yang sangat bahaya, iaitu lima musuh yang perlu kita awasi dalam kehidupan ni. Al-mu'minun al-mu'minu baina khamsa syada'id. Kita ni ada lima benda yang kita kena jaga dalam kehidupan. Ini yang terakhirlah supaya sikit. Yang pertama, kita kena berjaga-jaga walaupun sesama orang-orang Islam, iaitu disebut al-mu'min yahsud. Orang yang beriman tapi dia ada hasad dengki, ada apa sifat-sifat mazmumah. Itu bahaya pada diri kita. Yang kedua ialah asyaitan yuwaswas. Syaitan yang meragu-ragukan manusia. Yang ketiga, al-kafir ya'tad. Orang kafir yang melampau. Yang keempat, al-munafiq. Al-munafiq pun orang Islam juga, ya, kawan-kawan kita juga yang dalam dua muka ke apa, banyak istilah-istilah yang lain pun musuh kita juga sebenarnya, ya. Yang kelima ialah an-nafsul al-ammarah bisu, yang kita sedang bincangkan. Benda lima benda ni anak-anak ingatlah supaya kita dapat hindar, jaga dan kita akan selamat. Kalau tidak, selagi benda lima benda ni kita tak awasi, kita sentiasa berada dalam keadaan yang berbahaya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri dengan memperingatkan satu ayat dalam surah An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira ustaz. Barakallah, minta maaf lah sebab sikit. Ya. Okay, alhamdulillah ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian ilmu pada hari ini. Walaupun kita ada beberapa sikit gangguanlah, tapi tak apa, alhamdulillah dapat juga kita sambung sampai akhir. Sabar. Ya. Itulah jadi huraian daripada ustaz syat kita tentang amarah. Amarah tadi macam kita perlu mengatasi sifat amarah ini dan beberapa tingkat-tingkat amarah yang ada. Jadi sebelum itu kita minta ustaz tunggu sekejap. Kalau ada rakan-rakan yang ada soalan, boleh unmutekan mikrofon, boleh tanya soalan terus direct kepada ustaz. Silakan. Assalamualaikum ustaz. Salam mudah-mudahan. Assalamualaikum. Sila terus. Mana yang mana itu? Yang tak ada muka ustaz. Ni tak ada muka. Okey, okey. Ah, okey. Macam ni ustaz. Mana? Nurul Anwar ustaz. Nurul Anwar, silakan. Nurul Anwar. Macam ni ustaz. Apa ni? Nurul Anwar huruf gambar N. Nurul Anwar Mansur. Ya. Ya Ustaz, bila kita bercakap pasal nafsu amarah apa semua ni kan.
nak mengawal tu Ustaz. Yeah, kita yeah. tahu Nabi pun dah ajak kalau marah tu dari berdiri duduk, dari duduk baring ambil wuduk apa semua, kita kita akur, kita faham. Tapi dalam kebanyakan masa ambil wuduk pun tak jadi, ambil wuduk tak jadi, duduk tak jadi, baring tak jadi, lah-lah naik penumbuk, naik pelempang naik tu Ustaz. So dalam keadaan macam ni Ustaz, apa masalah individu tu sendiri? Satu, duanya macam mana individu tu nak nak perbaiki diri dia tu? Okey, mana nak jawab no? Aha, terus jawab. Sebenarnya amarah ni perlu dipimpin, perlu dipimpin ataupun perlu di perlu dididik, diasuh eh, supaya dia tidak melalut, supaya dia dikawal, supaya dia tak tergelincir eh. Ada satu pandangan daripada dalam mengawal ataupun apa, menjaga hati ataupun jiwa ini, ada lima cadangan, iaitu dalam kitab Al-Mu'in ala tafahimil arba'in oleh Ibnu Mulqin. Ini Ustaz rujuk dalam syarah Al-Wafi, kitab hadis, salah satu kitab hadis yang Ustaz baca di masjid-masjid surau lah ya. Dia kata kan, untuk kebaikan jiwa ataupun hati boleh dibentuk melalui lima perkara. Yang pertama ialah dengan membaca Al-Quran sambil bertadabur dengannya. Maknanya kita orang-orang yang ada kelebihan, orang-orang yang diberi peluang untuk belajar ni ada kelebihan, bukan saja membaca tapi bertadabur dengan Al-Quran itu. Faham maknanya, lihat tafsirnya, ambil intipatinya, kemudian beramal dengan konklusinya. Eh. Yang kedua, dicadangkan untuk mengawal amarah ini, amalan-amalannya ialah mengosongkan perut. Ini yang Ibnu Mulqin eh, dalam kitab Al-Mu'in fi Tafahun al, yang saya sebut tadi. Eh. Mengosongkan perut ni puasa lah orang kata kan. Eh. Kita nak puasa ritab lemah ni, salah satu latihan yang hebat lah bagi kita. Ya. Eh. Saya harap sebab kita PKP ni, KPK ke KPK? PKP. PKP. Dan, kita banyak masa. Banyak masa. Anak-anak mestilah sudah bertadabur Al-Quran berapa kali dah. Kalau tak ada, kena pulun cepatlah kan. Ustaz dah dua kali dah. Sebab ada dua grup. Grup keluarga satu, grup apa ni, alumni lah, alumni sekolah lama Ustaz, buat juga tadarus Quran. Itu tak masuk tadarus dengan dengan apa ni, grup masjid dan surau lagi. Tiga kumpulan bantu eh. Walaupun tak boleh, tapi kita ada link yang melalui WhatsApp, melalui apa, Telegram. Baca Al-Quran banyak. Yang ketiga nak mengawal amarah ni ialah melalui qiyamul lail. Qiyamul lail ni orang-orang muda jaranglah kan. Janganlah banyak kesempatan ya. Eh. Tapi kalau orang tua-tua macam Ustaz ni, macam Tuan Syahari ni, kami insyaAllah lah kot. No. Kita boleh istiqamah. Kita selalu bangun malam. Bukan bangun malam sebab okay, mula saja bangun malam tu. Ada hal lain, tetapi bila terbangun tengah malam tu, kita ambil kesempatan. Kita gunakan kesempatan tu. Susah lah sikit mulanya, tapi dah lama-lama biasa, dah kita ada tanggungjawab dan sebagainya, insyaAllah kita boleh. Kita boleh amalkan qiyamul lail malam ni. Tujuannya supaya kita merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah KPK ni banyak doa-doa yang kita boleh ambil eh. 2-3 doa untuk kita hindarkan daripada wabak ni, kita hafal, kita baca atas tengah malam. Kita amal sendiri tengah malam. Sebab banyak kita duduk di rumah je. Yang keempat, sudah hilang. Tapi dengar eh. Dengar. Yang keempat ialah bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh. Dengar tak? Dengar. Dengar. Ya. Bergaul dengan orang soleh maknanya kita mendampingi macam anak-anak alhamdulillah lah, mau mendampingi dengan ustaz yang dah tua ni, kami-kami cikgu yang tua ni, mau lagi mendampingi. Kadang-kadang kita ni dah lupa kan, lupa dengan orang yang lama, orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Bergaul dengan orang yang soleh
adalah boleh mendidik amarah kita. Dan satu lagi yang terakhir ialah yang kelima, makan makanan yang halal adalah inti kepada amarah. Jadi soal makan, soal apa tubuh badan ni adalah benda yang amat dipentingkan dalam agama, kerana benda yang masuk dalam badan kita, makanan itu akan menjadi darah daging kita. Alangkah indahnya orang yang makan, kerana makanan adalah benih kepada tindakan dan tingkah laku kita. Kita makan tu dia akan melahirkan apa yang akan berlaku. Apabila makan masuk dalam makanan halal, maka dia keluarlah keadaan dalam halal. Apabila dia makan masuk dengan keadaan haram, maka dia keluar dengan keadaan yang haram. Inilah. Dan apabila dia masuk dalam keadaan syubhat, dia keluarkan syubhat. Allah berfirman dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Iaitu kita di akhir nanti apabila meninggal, kita akan hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu nanti tidak adalah amarah bisu, itu tidak ada. Kita mesti sampai tahap al-mutmainnah. Wallahu a'lam. Baik, okey, terima kasih. Eh, Husni, Cikgu Husni. Ya, saya. Gambar tak ada ni nampak? No? Gambar ada. Gambar tak ada dah. Ha? Ada ada Ustaz. Kau Ustaz dah putus-putus. Ada ada kan? Ada ada ada. Okey. Gambar ada Ustaz. Okey. Sambunglah. Okey. Sambung santai lah kot. Okey, kita open lagi kalau ada soalan. Silakan. Tokoh Cikgu Asyari ke nak sembang sikit ke dengan Ustaz? Tambah, nak tambah. Haji, tambah je. Khair. Janggut makin panjang putih eh. Ustaz putih juga tapi pendek. Ya, silakan kalau ada soalan lagi. Cikgu Syari buka virus, boleh bagi tambah Cikgu, apa-apa. Cikgu Syari buka mic. Cikgu Syari nak bercakap tu, dia nak buka mic, kena buka mic. Tekan pada skrin. Tekan pada skrin. Mic. Cikgu Syari buka, tekan pada skrin ada mic. On mic. Tekan skrin ada. Ustaz pun 2-3 kali juga tersacul juga sebelum ni. Tu test. Oh. Cikgu Syari tekan skrin, tutup kamera je. Dia tak buka, dia tak on mic. Okey, sementara tu ada lagi yang lain-lain untuk soalan? Ah, boleh. Sementara cikgu Syari cari apa? Okey, tu cikgu Syari. Terus buat tambah-tambah sikit boleh? Terus. Kurang banyak kurang Ustaz tu. Ni ada sikit cadangan ni Ustaz. Ha. Apa ni Ustaz kata cadangan tadi apa? Ada 2-3 doa, 2-3 amal apa ni, mungkin saya kira zikir ataupun amalan yang kita boleh buat lah. Kalau Ustaz boleh tolong sebutkan, insyaAllah kita punya sekretariat boleh tolong salin, kongsi balik sini. Dah zikir ni kita rojok cari dalam kitab-kitab lah kan. Kitab-kitab apa ni, cuma apa ni, ada satu yang zikir daripada Syekh Allah ni untuk sempena wabak ni, daripada Syekh ni. Tapi yang amalan, salah satu amalan yang Ustaz boleh terima sekarang ni ialah bacaan ayat Quran, iaitu surah Al-Quraish. Surah Quraish kita baca sebanyak 21 kali waktu subuh dan 21 kali waktu maghrib. Ini untuk ketenangan, untuk menghindarkan daripada rasa takut, cemas. Kan kita sekarang ni suasana kita cemas kan? Ada Tok Guru daripada Kedah, dia dapat daripada kitab. Dia submit dalam kumpulan Ustaz. Jadi Ustaz boleh amal sekarang. Ustaz amalkan daripada dulu sekarang. Lepas subuh, 21 kali baca surah Al-Quraish. Salah satu yang paling mudah lah. Li'ila fi Quraish, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Baca 11 kali.
dalam zikir kita hari biasa tu lah. Lepas baca apa ayat kursi tu, sebelum baca kul huwallah kita baca apa ni, Quraisy 120 kan, dapat sambung zikir-zikir yang lain. Bukanlah dia saja kan. Kita tambah. InsyaAllah salah satulah. Selain daripada doa-doa yang lain tu, banyaklah kan, banyaklah doa lain. Nanti kalau ndak yang besar tu, kalau Ustaz hantar gambar lah nanti kan. Pasal doa yang daripada Syekh tu, panjang, dua muka surat. Dia habis Asma'ul Husna tu kita sebut habis, satu persatu. Kalau nak dengar Ustaz baca pun nanti, Ustaz boleh ambil sekejap, tunggu sana. Okey, sementara Ustaz pergi ambil bahan. Jadi ada siapa-siapa lagi yang nak soal, boleh onkan mic terus direct tanya soalan. Ustaz Azhar, Kuis. Ini doa li Sayyidil Abdul Wahab Asy-Sya'rani, salah seorang daripada masyayikh ahli sufi daripada Ali Bani Alwi Hadramaut. Naf'allahu bihim awsana binashri wa isalihi linnas khassah ma'a intisha'i wabak al-corona afian Allahu muslimina minhu min kubala'i. Ini dia punya pesanannya dalam kertas ni lah ni. Kertas ni kalau tengok ni kan. Jadi bunyinya macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka bismika mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal wabak. Dia ada 11 barih, semua kita sebut nama-nama Allah, kemudian ujungnya kita minta lindung daripada wabak ni. Ini amalan juga. Amalan juga. Baca sekurang-kurangnya sekali sehari, mana-mana waktu, khususnya pagi ataupun. Supaya kita... Yang kedua, ya, dia berbunyi, zikirnya bunyi, ya amanal amanal aman, ya jabaru ya ghafar ya sattar, khalisna minal waba, ya amanal amanal aman. Nah, ini dia punya lagu, dia punya lah kan. Ya azizu ya yudam ya qayyum ya yunam, khalisna minal waba. Nah, ini sebagainya. Kalau saya nak baca dua muka surat panjang, tapi kalau tidak juga bolehlah saya bagi dari WhatsApp ke mana ataupun pemain lah rumah Ustaz, saya ambil photo state. Ha, itu okay. Di Syari lagi banyak lah kalau ni. Cikgu Syari banyak amalan ni. Orang jenis ahli sufi kan. Okay, okay. Wallahualam. Lain-lainnya. Okay, terima kasih Ustaz. Siapa tanya? Anwar. Anda duduk mana Anwar? Mansur? Anwar Subang Ustaz. Dengar. Subang Ustaz. Oh Subang jauhnya. Subang. Okay. Ustaz, dia ni zikir-zikir, doa-doa yang boleh kita buatlah. Cari ya. Cari, kita dengar daripada ulama, kita tanyakan kawan kita, rakan-rakan kita yang sesuai, yang boleh kita amalkan. Amalan tu selagi mana dia tidak menyalahi, masih lagi dalam zikir, dalam wirid, ayat Quran, maksurat. Kita buatlah. Silakan yang saya boleh. Okay. InsyaAllah. Insya Cikgu apa? Cikgu sini? Ya, ya. Okay. Terima kasih Ustaz. Ada orang nak bagi pandangan, Hansur dah cakap. Okeylah, saya pun open lah kepada mana-mana Dr. Fairuz. Syahrul Anwar. Apa ni? Syahrul Izwan. Radhi 909, siapa dah? Ya, Ustaz. Radhi mana ni? Ustaz Radhi JPN. Oh, ya. Orang JPN bahaya ni. Boleh tu bagi komen sikit Ustaz Radhi. Ustaz Radhi dia tengah teropong Ustaz ni. Lagi dia report dekat apa ni KS. Orang pencet jangan takut Ustaz. Orang pencet. Selamat. Tapi KPK pun apa ni, kawalan pergerakan ni pun bahaya juga. Kalau kena tangkap habis pencet. Jaga, jangan nak main. Habis pencet sekarang. Kawan-kawan duk peringat, walaupun pencen jangan duk keluar kata-kata. Nanti kalau kena tangkap penjara lebih daripada 2 tahun, habis pencen dibatalkan. Betul Ustaz. Okey, tapi surau Ustaz pergi.
Surau Ustaz pergi jugalah. Lebih 3 orang Ustaz patah balik. Surau Ustaz pergi tengok. Ada 3 orang. Bawah 3 orang Ustaz masuk lah. Tapi Ustaz boleh selamat. Sebab ada sijil imam kan. Sijil imam, sijil pengurusi. Boleh selamat. Tapi orang lain ya, kan tak selamat. Okey. Ada siapa lagi yang nak soal? Faizal Termizi, Abdul Rahman Nordin, Azman Black ni. Azman Black ni. Ustaz cek kehadiran tu. Ustaz cek kehadiran. Kehadiran ni. Ustaz ambil ni nak tulis ni. Saiful Syahrul Anwar, Syir Zohan eh. MHK. MHK ni siapa? Ringkasan nama hang. Hafizin. Tak apalah, kita bagi pada mereka yang memerlukan lah. Saya malam ni kita mendengar je. Yeah, Ustaz, okay. Lu sekolah mana? Mana? Ustaz, lu pencet sekolah halal sekali. Sekolah mana Ustaz? Mengajar kan? Belajar sekolah tu. Itulah Ustaz pencet last sekali sebelum habis. Last sekali. SMKA Kerian Tahfiz Model Ulul Albab. Sekolah yang terbaik nombor satu di Malaysia. Mengalahkan SMKA Sultan Adlan Shah. Dan maaf sekolah apa SMK Ikrian tu dah tahfiz penuhnya sekarang daripada satu hingga tingkat lima. Ya. Tapi Ustaz ambil Ulul jurusan Ulul tingkat enam. Ulul Albab. Ustaz ambil jurusan tingkat enam. Sebab tu tak boleh jadi pengetua. Tak boleh jadi pengetua. Okay. Mana Cikgu Syari? Tidur lagi. Saya open lagi. Kalau tak ada, saya minta lah. Ustaz Asyar. Faisal Termizi. Ya. Sedang. Ya Ustaz Asyari. Maaf lah rambut tak sempat nak gunting lagi ni. Okey. Ya. Saya dah baru nak mendengar dah ni. Tak sempat lagi. Faisal Termizi ya. Faisal tu. Faizal ada dua ni, yang mana satu Faizal ni? Okey. Saya rasa tak ada soalan. Lain betul rupanya Faizal Termizi sekarang ni. Rambut makin lebat. Okey, kalau tak ada soalan lain, jadi saya minta lah. Tak ada, Ustaz buat penutup sikit boleh ni? Ustaz buat penutup sikit, baca doa. Cikgu sini. Ya, saya. Okey, nak minta Ustaz buat penutup sikit. Kemudian kita mohonlah Ustaz bacakan doa supaya kita semua dihindarkan daripada malapetaka, daripada wabak, daripada kerungsingan yang berlaku sekarang ini terhadap keluarga kita, ibu ayah, guru-guru dan seluruh umat Islam, seluruh Malaysia insyaAllah. Jadi silakanlah Ustaz untuk penutup dan bacaan doa. Silakan. Right. Alamak, Ustaz hilang. Ustaz dah hilang ni. Okey. Ustaz hilang, cikgu sini ya kena baca doa. Cikgu sini baca doa. Allah. Kena tak minta ni apa dia lah, Fadil tak ada. Minta ni lah. Nak tanya nak dengar suara Ustaz Zahar. Tengah, mana Ustaz Azhar? Ustaz Azhar tu, dia letih tu. Dia baru lepas balik daripada acara apa? Derma untuk orang asli tu. Tak tahulah. Okey. So, kalau Ustaz ni tak, Ustaz Azhar Asyad tak masuk balik, saya minta lah. Ustaz Amir boleh kot? Ustaz Amir lah. Untuk bacaan doa sikit. Pijin pun boleh baca doa kalau ikut kan. Doa guna panjang, guna pendek. Ustaz Syed masuk balik tu. Dia nak berdoa je. Okey. Sila. InsyaAllah. Silakan Ustaz Syed untuk bacaan doa. Tak nampak lagi dia. Alhamdulillah. Tafadhal ila akhir.
Ada tu. Dia tak ustaz. Ustaz, silakan terus untuk bacaan doa ustaz. Mic tak on ustaz. On mic on mic. Mic tak on lagi ustaz. Ustaz Arsyad mic tak on untuk bacaan doa dan penutup dan doa. Tak clear lagi lah. Sir, baru turun kapal ke Sir? Baru habis lah. I come lah. Alhamdulillah. Tanya Sir, tanya. Tengok Cikgu Husni, takut aku. Dekat laut ada roadblock tak? Aku tengok muka Yuyuk lagi aku takut. Aduh. Yeah. Siapa berani baca doa nampak? Han tengok perangai masing-masing. Tolonglah baca doa. Aku punya panjang, Syir. Nanti sampai malam tak habis. Syir, kau baca tu, Syir. Yuyuk duk senyum, ya. Baca aku, lah. Aku doa ni lah. Aku kenal sebenarnya. Syir, baca doa makan sudah lah. Aku baca doa tidur kan, korang semua lelap. Hancur. Man, man. Siapa janggut panjang baca? Ha?